Aduh, ini di video. Mbak, jangan di video. Ya. Ya udah enggak apa-apa. Aku sim kado bilang, Wak. Ya, mau sim kado ini. Alhamdulillah, kita baru selesai mengerjakan sholat fardu maghrib di Masjid Taqwa Muhammadiyah Air Batu, Kabupaten Asan, Provinsi Sumatera Utara. Jadikanlah sholatmu dan sabarmu sebagai penolongmu. Jangan jadikan agama itu sebagai tameng untuk menutupi kemunafikanmu. Jadi jangan berpura-pura baik dengan mengatasnamakan agama, tapi ia mempunyai tujuan yang lain. Masih ada dimakan. Salam ya. Dulu nanti kita sambung kembali. Assalamualaikum. Jadikan sholat dan sabar menjadi penolong, bukan menjadi alasan menutupi daripada kemunafikanmu. Jadi agama jangan buat hal menguntungkan diri pribadi, tapi sholat dan sabar itu adalah pekerjaan hati antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ini menyambung cerita bahwasannya sholat dan sabar menjadikan suatu penolong. Nah, ini merupakan suatu hasil daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasang suami istri lagi berjualan. Ini awalnya ini market ini kecil. Alhamdulillah saat ini sekarang sudah jauh berkembang pesat. Jadi memang biarkan rezeki itu seperti itu,
Yang penting tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai momen, sebagai contoh orang yang sudah berhasil. Mereka juga sekarang sudah mempunyai briling dan market ala kadarnya sekarang sudah menjadi besar dengan banyaknya pengunjung yang butuh bertransaksi. Dari topik kita untuk menyambung cerita tadi ini bahwasanya jadikan sholatmu menjadi penolong bagi kamu. Karena apa? Karena di saat susah yang penting kita sholat dulu. Rezeki itu sudah Allah Ta'ala yang sudah ada. Bang, sudah lama pelajar kita. Ini ngapain kamu pelajar? Kita sudah pasti percaya bang. Sama yang sama-sama kita bahwasannya tetap kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada rezeki. Oh, tetangga. Banyak betul, Lek. Alhamdulillah. Sampai 6. Oh, tapi semua, masyaallah. Rezeki. Ini barusan cerita begitu saja rezeki langsung datang ya. Ini kita tadi barusan bilang bahwasanya jadikan sholatmu dan sabarmu menjadi penolongmu. Allah langsung balas datang dapat rezeki berkah. Alhamdulillah. Ya Allah kasih. Rezeki anak soleha ya. Rezeki anak soleha. Ini membagi lagi. Membagi lagi. Kasih nek. Kasih nek. Terima rezeki nek. Amin. Terima rezeki anak soleha ya. Yang baru menemukan daripada channel ini, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Soul Channel. Ini adalah menjadikan motivasi ataupun sebagai tausiah kepada kita semua. Rezeki, langkah, pertemuan dan maut sudah Allah tentukan. Jangan jadikan sholat itu ataupun agama menjadi tameng ataupun menjadi menutupi kemunafikan kita dengan agama. Kita berbicara baik padahal kita sendiri pun hati kita tidak terbunuh. Ya mohon maaf, ini sebagai hanya motivasi atau motivasi bukan kepada yang lain bahwasanya rezeki kita akan kemana saat mereka sudah jauh lebih besar usahanya. Kepada orang baik, insyaallah ini sebagai penyemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.